Puan-puannya, saya dah apa ni dah agak gunting. Bahagian lengan dia biasa je. Bahagian belakang dan juga bahagian hadapan. Lepas ni kita nak buat manipulasi lisu ya. Sama ada kita nak slash, nak buang lisu ya, nak tambah gitu ya. Okey. Sekarang saya nak buat bahagian belakang dulu. Bahagian belakang ni slashing method ni sebab nak kembangkan nanti untuk pinggul ya. Yang ni saya gunting dulu. Saya buang lisu. Okey. Saya juga buang lisu yang suku inci dekat ketiak ni kita buang. Saya buang ya, puan-puan ya. Buang, okey. Dah. Sekarang ni kita nak tengok, kita buat dulu ni baru kita tanda apa samakan. Saya nak buat ni slashing method untuk pinggul kita ni. Okey dah. Ha, tolong. Okey. Cara dia kita kena jumpukan. Kita kena jumpukan ni kelas. Ni puan-puan ya. Line ni kita jumpukan sampai line ni. Dia kembang ya. Ha, ni. Ha, tu kita panggil slashing method. Okay. Kalau ikut istilah dalam grup geng jahit, dia kata gigi buaya. Gigi buaya ya sebenarnya. Terminologi yang betul adalah slashing method ya. Ha, mana yang suka kata gigi buaya tu tak nak cakap lagi ya. Ha, bukan gigi buaya. Dia adalah slashing method. Satu lagi Siman. Okey. Lepas tu saya jumpakan ya puan-puan ya. Daripada ni line ni sampai line ni. Maknanya bahagian belakang ni dia kembang nanti. Ada pengembangan lah. Tapi kalau rasa puan-puan nanti dia terlalu kembang masa menjahit, puan-puan boleh kecilkan ya. Jangan ikut sangat. Ha, mungkin dia besar sangat tu kan. Ha, kita boleh kecilkan. Okey, lepas tu saya kena samakannya. Okey, kita jumpukan dia. Yang mana tak cantik tu line kita cantikkan. Okey. Lepas tu kita jumpukan dia puan-puan dia. Dia mesti larilah. Sikit. Okey, ni sama sini. Terpulang pada puan-puan. Saya rasa kalau kita samakan ni masa menjahit nanti boleh samakan sini. Boleh kan ni samakan sini? Kita kembangkan yang ni. Okey, samakan ni. Dan juga kita samakan yang ni. Okey. Tu pinjam penindan. Penindan kita letak kat sini satu. Bawah satu. Temukan. Okey. Kita gunakan cover ni bagi dia melengkung puan-puan ya. Bagi dia cantik bawah ni. Ha, kita gunting yang tu. Takut nanti dia tinggi rendah puan-puan ya. Okey dah cantik dah. Lepas tu kita buat informasi pola. Informasi pola iaitu potong berapa, bahagian apa. Kita kena ada ya. Informasi pola kena ada. Dia bukan simbol ya puan-puannya. Informasi pola. Baru orang kata simbol bukan simbol. Okey ni ira pabrik adalah informasi. Lepas tu sisi. Sisi belakang. Lepas tu saiz S, M. Gunting 2. Okey dah. Satu. Ya, ini adalah informasi pola untuk lipatan.
Ya, lepas tu ni tengah hadapan, tengah belakang. Size M gunting 1. Sudah. Lepas tu, kita nak buat untuk bahagian hadapan ya. Ini kita gunting habis. Okey. Ini saya gunting habis, kita tak pakai ya. Okey. Ini pun saya buang. Okey, untuk yang ini kita kena lipat. Lipat komponennya, ni lipat dia. Lipat, lipatan tu turunkan ke bawah. Okey dah. Bahagian tepi ni kita kena samakan ya, iaitu ni. Ha. Kena samakan ni. Okey, kita samakan. Dah ya, samakan ya. Ini memang dia terbelah sikit, tak apa. Nanti masa menjahit puan-puan kena tulah. Kena apa, kenakan ni, kena buat apa, buat boleh nanti tarik-tarik sikit je. Okey dah. Yang ini kita buat slicing method. Ada lagi tadi. Okey, Cikgu Shima. Okey. Ya. Ni ujung dia sini kan? Kan Cikgu Shima sini kan? Okey. Saya gunting. Okey dah. Sudah. Lepas tu yang ini pun kita kena cantikkan ya. Jangan ada apa tu, line-line tu yang tak cantik. Kita gunakan cover ni, kita bagi dia cantik pompon ya. Itu. Lepas tu yang ni kita buang. Okey, dah. Lepas tu kita ada ni. Okey, Cikgu Shima. Okey dah. Ya. Lepas tu kita ada iris fabric. Ambil daripada pinggang ya. Garisan pinggang. Ni kalau nak ikutkan sisi
depan, size M, gunting 2. Nanti kita kena buat ni, kita kena buat apa, anu tu, ni nasi cinta sudah. Yang ini kita kena buat garisan lurus. Okey. Ni tengah hadapan. Tengah hadapan iaitu berapa ni? Tengah hadapan gunting 2 kan? Size M gunting 2. Okey, lepas tu apa perlu kita buat lagi? Collar. Collar ya, kita buat collar. Kita kena slashkan dua tempat dekat collar kita. Satu sini, satu lagi sini. Okey. Tiap satu suku inci, suku inci. Okey. Dah ya ni. Dah sudah bahagian bahagian sisi depan. Okey, saya nak ni nak samakan. Dia punya ni, ni tanda imbang, kena jumpa, bawah ni pun kena jumpa. Sini, okey, ni je sikit. Okey dah. Sekarang okay, kita nak buat, nak betulkan bahagian bahagian hadapan ni, ya. Yeah. Yang ini kita lipat siap-siap. Ya. Yes. Puan. Kok ni. Yang ni tak, yang ni nak potong ke puan? Ya. Yeah. Yang ni. Mulut. Apa? Oh, tak potong mai ha. Mulut ni tak potong ya. Okey, ni nanti untuk ni. Ha, macam tu ya. Okey dah. Dah gunting. Ini kita. Kita kena tengok puan ya. Kita kena lipat daripada sini. Ni adalah lipat tanda sama dengan tanda ni tadi. Ya, dekat paras. Okey, turun, kena turun bawah sikit kot. Ni sama dengan kita punya untuk kocik nanti, untuk kantong kociknya. Ha, ada lagi ke? Ada lagi ya. Tak apa, yang atas nanti kita ni. Ni. Okey, kita tandakan. Sini. Ni boleh kociknya. Ni. Okey, Sima tolong sambung. Ambil ni sambung. Ha, ni sambung atas. Cukup kan? Ni tutup si mak, tak mau nampak. Oh, okey okey.
Okey. Cuma tolong bentukkan. Okey dah. Itu pinggang. Ya, betul-betul. Ini yang ini tak tanda. Ini kemudian okay. Lepas tu kita kena buat apa ni? Informasi pola. Informasi pola. Okay, sisi depan. Size M gunting 2. Okey. Yang ni nanti kena lipat macam ni. Tapi yang ini kita kena ambil untuk nanti dia punya mulut kocik ni. Ya, kita asingkan ya. Yang ni kita buat atas macam tu. Resimayan ni mulut kocik. M U L U T kocik. M gunting 2. Yang ni full ya? Okey dah. Yang ni saya asingkan. Okey. Lepas tu untuk yang ini kita guntinglah kat sini kan, cima kan sini kan. Okey. Nanti nak sambung. Ni nanti kita sambung sini. Ya. Lepas tu mulut kocoknya kat atas. Okey ya puan-puannya. Apa yang kita buat lagi tadi? Tinggal hadapan mesti ada dia punya. Bahagian hadapan ni tak pakai kan? Bahagian hadapan kita kena ada tu, facing. Bahagian hadapan kena ada facing ya, facing untuk collar ni. Kena ada facing untuk collar. Ya, kena buat. Ni ambil 2 inci nanti. Facing nanti kita gunakan kain lain ya, puan-puan ya. Okey, kita tengok.
Yang ini kita tambah lagi. Cukup sih, mana tak cukup ke? Sini. Okay. Dah, kenapa bengkok? Cik Bishima, tolong. Okey dah. Daripada bawah ni kita ambil 2 inci ke dia punya facing tu. Ni Hashima tolong tampal lagi. Tadi sampai mana ? Ni. Bawah dia. Tak apa. Ni sini kan? Tu sini kan? Kita ukur 2 inci ya. Daripada sini kita ukur 2 inci. Sini 2 inci. Tandakan. Sini pun 2 inci. Sini pun 2 inci. Okey. Yang mana lurus kita luruskan. Yang mana melengkung kita lengkungkan ya. Kita lengkungkan. Kat sini ya. Okey dah. Dapat dah. Okey. Yang ni nanti pakai kain lain tau Fatima ni. Pabrik lain kombinasi kita pakai warna biru. Informasi dia kena pakai warna biru. Lalu kita ambil 2 inci atau lebih? Lebih. Okey. Ni tolong lagi Cima, tolong. Ni tolong bawah. Sini. Satu lagi ni. Okey. Nanti masa buting ambil lah setengah inci lebih ke? Fatima ya? Nampak kecil sangat pula ya. Okey puan-puan ya, dia punya lapik ni. Dia punya lapik
interfacing lapik dalam nak kita nak kena gunting dengan apa? Kain keras lembut. Kain keras lembut. Interfacing lembut tu nah kita lebihkan sikitlah 2 inci, 2 inci setengah ke ya yang ni. Jadi dia dapat nanti dapat tu. Ni kita panggil dia facing. Facing ni kita kena tulis pakai color biru ya. Kalau ada ini warna biru. Okey. Ni facing ya. Facing tambah dengan interfacing. Interfacing. Ni interfacing, lepas tu dia punya tu adalah size M gunting 2 lah kiri kanan. Ya. Untuk interfacing dalam industri kita gunakan warna biru ya, puan-puan ya. Okey. Sekarang kita akan lekapkan iaitu bahagian-bahagian hadapan, tengah belakang, tengah depan. Ya, tengah hadapan dengan facing dia. Pastikan dia betul-betul ya puan-puan, dia betul-betul takut nanti apa dia lari ya. Betul. Ni pun betul-betul. Oh, Sima sikit lagi lah. Tak nak dah ni. Tambah. Cik Simak turun ke puting. Ini betulkan. Okey. Ni bahagian facing dengan bahagian tengah hadapan. Lepas tu kita ada bahagian sisi. Sisi. Okey. Bahagian sisinya puan-puan yang ni. Kita kena samakan dekat pinggang. Lepas tu ni adalah lipatan untuk pocik dia. Ni ada kan bawah jahitan ni nanti sama sambung. Ya, sama. Lepas tu kita ada mulut pocik. Mulut pocik letak dia punya arrow ke atas puan-puan ya. Sebab kalau tak buat arrow tu nanti puan-puan tersalah potong ya, tersalah potong. Okey. Ha, ni bahagian depan dah sudah, ni bahagian belakang. Tadi kita dah tengok ya. Bahagian belakang. Okey, semua berjumpa, ni jumpa, ni jumpa. Okey. Lepas tu ni bahagian lengan puan-puan ya. Ha, yang tu semua tak guna. Okey, bahagian lengan, bahagian tengah belakang, bahagian sisi belakang. Bahagian sisi hadapan dia yang bawah ni dia untuk kocik, ada kantong kocik. Yang ni ada atas dia, yang ni ada mulut kocik. Dia ada bahagian tengah hadapan. Nah, samakan. Bahagian tengah hadapan. Lepas tu bahagian ni, bahagian lapik. Lepas ni nanti kita akan gunting fabric. Lepas tu kita akan jahit lah puan-puan ya. Okey, hingga berjumpa lagi. Terima kasih.